Hai semuanya, ketemu lagi sama aku. Jadi aku tuh baru aja selesai ngegosok baju. Karena tadi pas pulang kerja si Dede masih tidur. Jadi aku sempetin buat gosok baju dulu. Soalnya gosokan aku juga udah banyak. Dan di sini juga aku lanjut mau masak. Masak cuman 3 menu lah ya. Ini juga ada ikan asin dan tempe udah aku potong-potong. Terus di sini tempenya mau aku campurin pakai kacang panjang karena di kulkas tuh masih ada sisa kacang panjang. Ini juga udah peot-peot kacang panjangnya. Jadi sebenarnya aku tadi tuh nggak niat masak, pinginnya tuh beli aja. Berhubung males keluar, jadi aku oh ya udah masak aja yang ada. Lanjut di sini aku mau pecahin telur 4 biji ya. Ini mau aku dadar. Bumbunya tidak lupa aku kasih Royco garam micin. Pokoknya di mana ada Royco di situ ada micin. Lanjut di sini yang pertama goreng dulu si tempenya. Jangan terlalu lama ya goreng tempenya. Yang penting udah mateng ya udah diangkat aja. BTW aku di sini tuh goreng tempe pakai minyak bekas goreng ayam tadi pagi. Kalian juga bisa lihat sih minyak itu masih bagus. Nah di sini lanjut aku mau bikin bumbunya. Bumbunya itu sih simple banget, cuman bawang merah, bawang putih, cabai merah dan juga cabai rawit. Biasanya aku tuh blender bumbunya, tapi ini tuh aku lagi males ngeblender. Dan pokoknya kalau lagi males tuh ya udah males aja gitu. Oke, jangan lupa diulek-ulek. Nah, ini karena aku udah capek ya udah nguleknya ya segitu aja. Nah, ini juga kacang panjangnya udah direbus. Lanjut di sini bumbunya oseng-oseng sampai harum. Dan jangan lupa ditambahkan penyedap rasa. Sebenarnya masak ini tuh simple, mudah. Dan juga rasanya bisa kita atur sesuai selera kita, tapi nggak tahu kenapa yang namanya ngilangin rasa males itu susah banget. Oke, lanjut di sini tempe kacang panjang udah matang dan langsung aja dimasukkan ke piring. BTW kalian pernah nggak sih masak seperti ini juga? Kalau kalian pernah jangan lupa komen ya. Oke, lanjut di sini aku goreng telur. Kalian bisa lihat sendiri telur aku tuh udah gosong. Tapi ya nggak apa-apa, gosong juga cuma sebelah aja. Dan itu juga nggak terlalu gosong banget. Dan yang terakhir di sini aku mau goreng ikan asin. Jadi menu aku hari ini tuh nggak ada sambal guys. Soalnya cabai aku udah habis. Dan ini tuh udah hari Sabtu, jadi besok aku belanja lagi ke pasar. Gak tau kenapa ya, cepet banget kayaknya tuh cabai habis. Oke guys, di sini aku makan dulu. Dan sekian dulu untuk video hari ini. Bye bye.